Agosto nanti kita akan ambil registration puan puan kat sana lah. Pastikan nombor telefon alamat kena betul. So berdasarkan postcode tu lah peserta akan invite pergi ke kelas. Boleh eh? Okey, macam ni. Sekarang ni siapa yang belum daftar e-rezeki usahawan tak ada masalah. Daftar dulu. Lepas tu tengok apa, kalau macam e-usahawan apa kita nak jaga. E-rezeki ni kerja apa yang kita nak buat. Nanti diorang akan bagi tahu. Okey, kebolehan tuan, kebolehan pakcik. Setakat ni, pakcik boleh buat ni. Okey, brother, kebolehan brother ada ni, brother boleh buat ni. Diorang akan bagi tahu macam mana golongan nombor 4 untuk menambah pendapatan. Itu diorang punya kerja. Jadi yang penting daftar dulu, lepas tu diorang akan bagi tahu. Okey, kita bersama dengan saudara Yami. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yami, sini. Okey. Cerita sikit ni. Okey. Kau ni tinggi sangat lah. Dah nampak aku pendek. Yes. Ha. Okey, kalau nak tahu, saya nak share sikit. Saya ada fikir sama dengan Cristiano Ronaldo. Ah, lebih-lebih lah belakang aku puji kau dah. Ronaldo lah pula. Promo sikit. Okey. So tadi kita dengar pasal e-rezeki, pasal kita dengar pasal e-usahawan. And then saya nak cerita sikit yang pasal saya datang daripada mana. Saya datang daripada program E-Global Freelancer. So apa beza dia adalah untuk e-rezeki, kita lebih kepada kita gunakan kita punya servis. Kita jualkan kita punya servis kan. Kita pergi hantar barang, hantar surat, kita pandai buat plumbing dan apa semua, servis. Dan untuk e-usahawan, kita promote kita punya produk. Terus kita ada produk, join e-usahawan, dia akan promote macam mana untuk market yang kita punya tu secara digital. Dan untuk e-global finance, apa benda pula yang kita buat? E-global, bekerja satu dunia tapi duduk dekat Malaysia. Yes, itu adalah e-global finance. Macam saya sendiri, macam sebelum ni lah, kalau kita fikirkan. Pada zaman dahulu, siapa-siapa dekat sini pernah terfikir kita boleh beli barang hanya secara digital, secara online je. Tak pernah terfikir kan? Kan? Dulu kena pergi kedai apa semua. Dan sekarang ni, kita hanya boleh buat kerja-kerja luar negara hanya duduk di rumah sahaja. So kalau macam saya ni, lebih kepada kita jual kita punya skill. Contoh kita ada skill buat graphic design, kita ada skill untuk buat translation, kita ada skill apa-apa lah, tak kisahnya kita ada skill apa ya. Saya percaya penduduk-penduduk Seri Pahang ni masing-masing ada skill masing-masing kan. So kita boleh gunakan kita punya skill tu cari kerja-kerja yang luar negara sana tu secara digital, and then kita buat, and then kita boleh dapat bayaran dalam mata wang asing daripada mata wang negara yang kita buat kerja tanpa perlu pergi ke negara dia. Yang ini yang penting, yang apa yang dia cakap ni, khasnya remaja-remaja belia-belia yang belajar diploma ataupun ijazah, ataupun kita yang ada anak-anak yang belajar di universiti, yang ini dipanggil ni e-global high income ni. Maknanya contohnya graphic design ni dia, kita lukis gambar graphic design tak ada logo baju ke apa ke, tetapi dibeli oleh negara luar. Negara luar ni dia bayar murah. Duit dia orang $200 contohnya. Duit kita dah berapa? Kali 4 RM800. Betul? Betul. Okey, sekarang ni kau kerja ke kau memang buat ni sepenuh masa? Boleh dikatakan. Okey, yang best yang mengenai bekerja secara digital ni, which is kita boleh pilih sama ada kita nak kerja secara full time ataupun kerja secara part time. So kalau kita rasa kita nak buat kerja part time pun boleh, secara full time pun boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang ni kau buat apa? Saya punya skill adalah saya buat engineering dengan drawing. Engineering drawing? Yes. Nampak? Engineering drawing pun boleh. Kalau orang macam katakan dia belajar arkitek pun boleh buat juga. Kalau katakan dia pandai bahasa Inggeris dan ahli bahasa, pandai bahasa Arab, daripada bahasa Inggeris dan ahli bahasa Arab pun ada juga. So, yang awak buat ni, awak bekerja dengan negara mana? Okay, kebanyakan klien saya mostly datang daripada USA. USA? Kau pernah jumpa dia? Tak pernah. Tengok muka pun tak pernah. Biasanya kita chat macam biasa dekat Facebook, macam dekat WhatsApp. Macam tu je kita chat dengan kita punya boss. So jangan takut. So satu kerja berapa dia bayar kau? Average dalam $200 untuk satu projek. $200 dah RM800. So sekarang average tu yang paling macam biasa. Paling rendah lah. Alah kau takut sangat banyak tak lah. Yang okay, yang paling tinggi berapa kau dapat? RM1,000 berapa? Satu projek? $1,000 ada. Satu projek $1,000? Yes. Sekarang gaji kau berapa sebulan? Banyak dalam. Kena sebut lagi kat sini. Ada? Kena sebut. Tak ada, penakut. Kau cakap. Tak ada. Orang kau tak ada sini. Tak ada. Banyak dalam 5,000 ke atas dah. $5,000?
Jadi kalau betul macam tak teruk. Ya betul RM5,000. Umur kau apa sekarang? 27 tahun ni. 27 dah kahwin belum? Tahun ni insyaAllah. Kepada dia. Kau tak ada kerja tapi orang nak kahwin dengan kau. Nampak tak? Dia tak ada kerja. Kerja pakai handphone kat rumah tapi orang nak kahwin dengan dia. Tapi gajinya RM5,000 sebulan. So berapa kau target bila kau dah berumah tangga penghujung tahun ni sebulan berapa kau target gaji kau? Lebih 20 lah. Lebih 20,000 sebulan. Nampak? Tepukan semangat pada dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan, benda ni benda baru. Benda terlalu, bukanlah baru sangat. Tapi kita tak ambil tahu. Jadi peluang sebenarnya, apa yang dia buat, ada pada kita. Tak pandai skill, belajar tak tinggi, buat cara dia. Ini satu saja kerja. Tapi dalam sebenarnya, dalam kerja e-rezeki yang income micro ni, ada juga yang dipanggil survey. Survey ni contoh macam ni, dia tunjukkan gambar handphone dekat dalam tu, dua gambar handphone. Dia suruh kita pilih. Just pilih tanda right aja. Tanda right dalam masa berapa saat? 5 saat, 10 saat, tanda right. Tapi tak dapat macam dia sampai 200 USD. Dapatlah 10 sen macam tu kan. Tapi kalau kita rajin buat, yang ni dikatakan menambah pendapatan daripada 100 hingga kepada 2,500 boleh buat kerja macam ni kalau rajin. Jadi semua orang boleh buat sebenarnya. Terima kasih. Tepukan kepada mereka bertiga. Terima kasih.